Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabi wa man tabi'ahu wa nasara wa mawala. Apa khabar semua? Sihat ke? Umat sihat alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman yang lain pun diharapkan sihat ya. Jadi kita sudah berada pada hari yang ke-8 dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi tazkirah khas siri yang ke-8 ni kita nak bincang berkenaan dengan ganjaran pahala syahid bagi umat Islam yang meninggal kerana terkena wabak coronavirus, coronavirus ataupun COVID-19. Kita doakan mudah-mudahan mendapat syahid insya-Allah. Jadi bila kita sebut bab syahid ni, yang pertama sekali kita kena tahulah syahid ni adalah satu gelaran atau status yang hebat di sisi Islam. Bahkan dia adalah kedudukan yang ketiga selepas daripada disebutkan kedudukan para nabi, yakni termasuk rasul serta kalangan orang-orang siddiqin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Surah Al-Azim, surah An-Nisa ayat yang ke-69. Yang mana dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ditempatkan di syurga bersama dengan orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Iaitulah siapa? Para nabi, para siddiqin dan syuhada dan orang-orang soleh. Jadi syuhada ni adalah satu status yang mulia dan kedudukan yang besar dalam Islam. Jadi hebat tak Umar status syuhada ni, syahid? Hebat syahid ni kan. Bahkan dalam Al-Quran Al-Karim perkataan syahid diulang sebanyak 35 kali, manakala perkataan syuhada sebanyak 19 kali. Dalam hadis ada sebut kelebihan syuhada ni ada 7 kelebihan. Yang pertama, diampunkan dosanya sejak mulai darahnya keluar. Yang kedua, melihat tempatnya di dalam syurga. Yang ketiga, dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, terjamin keamanannya dari malapetaka besar. Yang kelima, merasai kemanisan iman. Yang keenam, dikahwinkan dengan bidadari. Serta yang ketujuh, diperkenankan memberikan syafaat pada 70 orang kerabatnya. Ini untuk orang-orang yang syuhada, yang syahid, khususnya mereka yang syahid kerana mati berperang jalan Allah, mempertahankan agama Allah dan menegakkan agama Allah. Ada dalam hadis dari Al-Miqdam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Boleh bacalah insya-Allah. Cuma bila kita bincang bab syahid ni, dalam Islam dia bahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama apa Omar? Syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Yang kedua? Syahid dunia. Dan yang ketiga? Syahid akhirat. Baik, syahid dunia dan akhirat ni mereka yang mati di medan perang, mempertahankan agama Allah, ataupun mereka yang meninggikan kalimah Allah, berlaku peperangan, mereka sertai dan mereka terkorban kat medan, maka mereka syahid dunia dan akhirat. Mereka ikhlas dengan niat yang betul. Adapun syahid dunia sahaja, mereka yang mati juga kat medan perang, tapi niatnya sebalik. Niatnya dah dapat habuan dunia, kepentingan ataupun harta ghanimah. Maka dapat syahid dunia, maksud kata kita lihat dia syahid kerana dia mati medan perang, tapi di akhirat dia tak dapat kerana niat dia menyeleweng. Tapi dihukumkan sebagaimana orang yang mati syahid jugalah, betul tak? Sebab kita berhukum pada yang zahir. Niat dia yang sebaliknya, wallahu alam, kita serah pada Allah Ta'ala. Maka dihukum sebagai syahid dunia. Jadi mereka yang syahid dunia akhirat ni dan syahid dunia ni, cara pengurusan jenazahnya adalah tidak perlu dimandikan, dikebumikan dengan pakaian dan darahnya itu saja sebagai menjadi saksi. Tak perlu solat dan kebumikan sahaja. Itu bagi orang yang syahid dunia dan akhirat serta syahid dunia. Adapun yang ketiga, syahid yang disebut syahid akhirat. Ini merupakan ganjaran daripada Allah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud syahid akhirat ni, di akhirat mereka mendapat ganjaran yang besar. Namun di dunia mereka mati macam sebagaimana jenazah umat Islam yang biasa. Maksudnya perlu mandi, kafan, solat dan kebumikan. Dia berbeza dengan dua syahid yang tadi tu.
Sebab syahid yang macam ni dia tak mati kat medan perang, tapi dia mati kerana beberapa kategori yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebutkan, di antaranya yang bermaksud daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada lima kategori, lima jenis. Orang yang mati kerana penyakit taun, orang yang mati kerana sakit perut, orang yang mati kerana tenggelam, orang yang mati kerana tertimpa keruntuhan, dan orang yang terbunuh jalan Allah secara umum. Sebab itu, bila kita kiaskan dengan yang situasi wabak sekarang ni, ada taun. Nabi sebut mati sebab penyakit taun. Taun ni sejenis penyakit yang merebak dan memberikan kemudaratan dan juga kerosakan sehingga boleh mengancam nyawa. Jadi dikiaskan dengan wabak sekarang ini, coronavirus juga tersebar dan juga memberi ancaman nyawa, maka mudah-mudahan dia termasuk dalam kalangan orang yang dapat syahid akhirat. Kenapa mereka mendapat syahid akhirat? Jenis-jenis yang Nabi SAW sebut, bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi sebut 7 pula, termasuklah wanita yang mati ketika melahirkan anak, kerana mereka menanggung beban dan bersabar di atas bebanan tersebut tadi itu. Yang penting mereka Islam, yang kedua mereka sabar, dan yang ketiganya mereka redha terhadap qada dan qadar Tuhan. Maka mereka sabar tadi itu ganjarannya besar, maka disebabkan itulah mereka disebut sebagai syahid akhirat. Jadi dalam situasi COVID-19 ini, kepada ahli keluarga yang ada meninggal kerana berjangkit COVID-19 ini, kita doakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya, dan kita doakan juga semoga mangsa COVID-19 kalangan umat Islam ini mendapat syahid akhirat sebagaimana yang dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi itu secara asas. Maka janganlah terlampau sedih sehingga kita tak dapat menerima ketentuan Allah, namun kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mangsa kalangan umat Islam tadi itu mendapat ganjaran syahid akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting untuk memiliki syahid akhirat ini, orang tadi mesti Islam. Yang kedua, sabar di atas bebanan sewaktu di hidup itu yang ujian ditimpakan kepada dia. Yang ketiga, dia redha dengan qada dan qadar Tuhan. Tidak seuzon pada Allah, tidak membentak, maka ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan beberapa perkara yang disebutkan tadi, yang termasuk di dalamnya mendapat syahid yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita doakan mangsa-mangsa kalangan COVID-19, kalangan umat Islam baru-baru ni semuanya mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan takziah kepada para ahli keluarga mangsa. Mudah-mudahan terus tabah, dan mudah-mudahan kita semua rakyat Malaysia terus bersatu padu memastikan untuk memutuskan rantai COVID-19 ini berjaya, dan kita mesti menang sebagaimana tanda pagar ataupun kempen yang dilancarkan oleh Menteri Kesihatan. Kita mesti menang insya-Allah. Tinggal lagi beberapa hari saja lagi untuk kita cukup 2 minggu tempoh kawalan pergerakan yang bermula pada 18 Mac baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube kan, YouTube Zuhaili Saiman. Kalau page Abezuh Saiman. Assalamualaikum.